tugas berikutnya adalah kalian memasarkan tahu ini. Biar tahu gimana kesulitannya, cara menawarnya seperti apa, supaya masyarakat tahu bahwa ini adalah tahu. Biar semua orang pada tahu, saya kasih toa. Toa tahu. Busuk, gimana yang lainnya? Degang kemana, bos? Ya udah ke sana tuh, motornya udah disiapin. Ya, Mas Abu ya udah disiapin ya? Oke, siap. Tahu. Tahu. Tiga. Digi. Pelan-pelan. Digi. Tahu, Bu. Ini kita tebarin nih. Ibu, lebih tahu. Tahunya murah banget. Satu-satu ya, Bu. Satunya harganya 1.000. Ini 7.000. Satu paket 7.000. Ambil. 7.000. Larang, siapa yang larang emang? 10.000. 10.000 dapat 5. Iya, goceng enggak apa-apa dah. Iya, goceng enggak apa-apa. Tahu enggak tahu sini, iya, bitahu. Ibu. Bitahu nih. Ibu, bentar, maaf tangan kiri sayang. Sini. Tahu, mana duitnya? Duitnya mana? Ceban. Duitnya. Gratis ada siapa? Ibu. Sini. Mau gratis. Saya tanya. Ini. Ibu udah nikah? Lu, hei, bawa udah. Tuh. Siapa nama suami Ibu? Ah, betul. Hebat. Oh, dapat dua. Itu udah dua udah. Udah dua. Ya. Duitnya mana ente? Duitnya enggak usah pegang. Enteng. Ibu. Udah berkeluarga? Berapa anak ibu? Wah, kok tahu hebat? Dapat! Nih, saya tambahin lagi goceng. Mas Abu, ini gimana tadi kita udah dagang tahunya? Alhamdulillah. Sisa tinggal segini tadi. Dapat uang berapa kita lihat dulu ya. Iya, tadi kita doang ngider-ngider tuh, pokoknya paling jauh deh. Aku gas-gas terus, ternyata kepulauan 1.000 ya. Kepulauan 1.000 jauh banget udah. Kita dari pulau 1.000 ke Lampung. Iya. Terus juga ke Pulau Komodo. Es. 2.000. Setoran dulu ke Mas Abu. Es, nyawer. Bisa enggak lidahnya enggak usah nyawer. Dua mamang asik. Punya pacar tukang tahu. Loh kok? Dapatnya segini? Hah, segitu emang? Kan modalnya 1 juta. Gimana caranya ini? Udah anggap aja sudah kok. Kita banyak yang kurang duitnya, ibu-ibu. Nih Bu bayarin. Ibu, ini kurang 50.000. Terus duit ibunya cuma 20. Mas tunggu sini ya. Saya tunggu sampai asar kagak balik ibu-ibu. Gimana pergi ya? Pergi akhirnya. Kita jalan-jalan lagi. Gimana? Terus kalau mau beli kacang lagi gimana? Duitnya kurang. Nanem aja tahu, ini beli bibit kacang kan di depan rumah. Oh iya iya betul. Jadi uang. Nanti simbol mitolisme. Tidak bisa. Kena ganti dong. Harus 1 juta. 1 juta. Juta. Balik lagi kamu ke ibu-ibu tadi. Mintain lagi. Wah, enggak berani saya, galak banget. Ibu-ibunya pakai dasar tapi tangannya gini nih. Iya. Apa gitu? Iya. Daripada saya bawain golok. Wah, jangan ya, aduh. Ayo kita dagang lagi aja lah. Mungkin lah, biarin lah. Minta 1 juta. Kemana lagi? Mau dagang tahu lagi. Kita mau mintain lagi duitnya sama ibu-ibu. Ah, ini saya tuh udah nyiapin pekerjaan berikutnya. Kenapa masih ditahu sih? Ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara tadi kita untungnya nggak balik. Iya, modalnya 1 juta. Iya, dagang cuma 55.000. Dia pengen 1 juta. Iya. Ada ya, kalau seorang manajer tuh harus tahu untung dan ruginya. Gak bisa kayak gitu, biaya produksinya tuh dari Mas Abu berapa? 1 juta. 1 juta, dapatnya 200.000. Jauh berarti banget kita nombok. Kurang berapa? Udah 800.000. 800.000. Kurang nah. Banyak berarti. Ayo, tanggung jawab. Ya gimana? Ya gimana dong? Masa mau dimintain lagi ibunya? Mau dagang lagi tak boleh? Iya. Ya gak boleh karena ada pekerjaan berikutnya. Harus tanggung jawab, uang 800.000 kasihin ke ini, asistennya mana? Duh, duit lagi. Duh, hilang. Syuting juga keluar duit juga, gimana urusan sini?
Dika, Ringo. Cuek Dika. Ringo. Iya, kan kalian harus belajar menjadi manajer. Duit juga. Gak mungkin kalian kan gagal terus. Ah, gimana sih? Ini gagal nih. Ini punya Anwar nih. Ini duit sini. Ini kan gue buat bayar warteg ntar itu. Mana sih? No, warkop depan ibu-ibu belum bayar. 3, 4, nih. Kasih mas Abu. Orang pajak lu, harta mulu. Habis kalian bikin gagal sih. Mas Abu, nih. Sisa 800. Alhamdulillah. Habis dah gua dah. Terima kasih ya. Iya. Iya, Mas Abu. Ikhlas ya. Ikhlas. Iya, ikhlas. Nah, cuman kan Mas Abu kan pernah punya hutang ke saya 1 juta kan? Iya. Ya, udah sini bayar hutang saya. Yaudah. Makasih ya Mas Abu ya. Jadi lunas ya. Mayan punya 1 juta buat kopi. Ibu-ibu nanti saya traktir ya. Mas Abu, terima kasih ya udah ngajarin osos kita belajar ya. Proses pembuatan tahu. Ya. Ternyata kan tidak segampang itu yang tinggal tinggal telup, tinggal goreng. Ternyata ada proses yang sangat panjang ya. Iya wow, benar, sumpah bos, dari sini aku belajar gimana caranya menghargai sebuah makanan. Iya. Mulai dari awal bahan baku, proses pembuatannya, sampai jadi, sampai ngejualin. Berapa itu? Rumah. Bukan toke. Ya udahlah, Mas Abu. Kurang ajar nama ibu bos ya. Nama bos banyak maunya ya. Iya, bos. Ranking besok di rumah. Kita dikerjain mulu ya. Kerangkeng sama siapa? Bisa jadi clue lagi. Pengennya sama siapa di kerangkengnya? Kamu siapa lu? Gimana kabar sapi? Sapi mau enggak? Aduh. Ya, tuh kan gue udah tahu nih ujungnya. Tadi ampas-ampas itu ada ya? Itu buat sapi ya, Mas Abu ya? Nah, kalau gitu kerjaannya mungkin berhubungan dengan sapi, tapi saya tidak tahu. Ini ibu, ada pisau. Hah? Tadi jangan rujak pakai apa? Dinyem lo. Ibu nggak punya pisau. Biasanya kalau rujak dipotong-potong pakai pisau. Iya. Siap melaksanakan tugas berikutnya? Siap, bos! Oke, makasih. Oke. Saya mau dagang tahu dulu. Gue lempar genteng muka lu. Gue terganggu gue sama ketawanya. Iya, lama-lama lu. Mas Abu, terima kasih ya. Makasih banyak ya. Terima, pokoknya sehat terus. Pusat for you ya. Teman-teman yang ada sini, makasih. Makasih. Ya. Jangan lupa nonton Siap Bos ya. Dari Sabtu dan Minggu jam 11, Pak. Ya, jam 11. Agi, ya, bener nonton.